Assalamualaikum para sahabatku seiman yang dicintai Allah. Maryah Al-Qibtiyah, istri Rasulullah yang cantik dan taat. Rasulullah memiliki banyak istri yang memiliki sejarahnya masing-masing. Istri-istri Nabi juga turut berperan di setiap perjalanan dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengajarkan ajaran Islam. Karena itu, istri-istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan perempuan hebat yang patut diteladani oleh generasi sekarang. Salah satu istri Nabi yang patut diteladani adalah Maryah Al-Qibtiyah. Ia disebutkan dalam banyak literatur adalah perempuan yang menyerahkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama setelah Rasulullah wafat. Ia kerap menyendiri dan selalu beribadah kepada Allah. Maryah adalah budak yang dihadiahkan dari seorang raja Mesir, Mukaukis, kepada Rasulullah. Mukaukis menjadikan Maryah sebagai hadiah bersama Sirin, saudaranya, dan Maburi serta hadiah kerajinan dari Mesir. Selain itu, raja tersebut juga memberikan hadiah keledai dan kuda putih. Ketika itu, Rasulullah mengajak raja tersebut untuk masuk Islam melalui surat yang dikirimnya lewat Hatib bin Balta'ah. Raja tersebut menolak seruan Rasulullah, tetapi dia tetap menjamu Hatib dengan penuh kehangatan. Hingga Hatib kembali kepada Rasulullah dengan oleh-oleh hadiah dari raja tersebut. Tapi dalam perjalanan, Hatib merasakan kesedihan pada diri Maryah karena harus meninggalkan kampung halamannya. Hatib kemudian menghiburnya selama perjalanan dengan menceritakan sosok Rasulullah dan Islam. Pada saat itu, Maryah diajak untuk memeluk Islam dan ia menerimanya. Kabar mengenai penolakan Raja Mesir terhadap seruannya agar memeluk Islam dan hadiah yang diberikan diketahuinya. Rasulullah pun terkejut lalu mengambil Maryah untuk dirinya. Sementara, Sirin diberikan kepada Hasan bin Sabit. Rasulullah kemudian memerdekakan Maryah dan menikahinya. Namun, hal ini belum jelas apakah fakta historis atau apologis historis. Persoalan lainnya adalah, seorang budak tidak secara otomatis merdeka karena masuk Islam sehingga tidak jelas alasan Maryah harus dimerdekakan jika ia siap diislamkan. Ibnu Qayyim bahkan menyatakan bahwa Maryah hanya seorang selir. Mengenai riwayat keluarga Maryah juga tidak banyak yang mengetahuinya. Maryah mempunyai nama lengkap Maryah binti Syamau'en dan dilahirkan di dataran tinggi Mesir yang dikenal dengan nama Hafin. Ayah Maryah disebutkan berasal dari suku Kipti, sedangkan ibunya penganut agama Masehi Romawi. Maryah kemudian dipekerjakan Raja Mukaukis bersama saudaranya setelah dia dewasa. Kehadiran Maryah dalam kehidupan Rasulullah membuat istri-istri lainnya merasa cemburu, utamanya Aisyah dan Hafsah. Karena Maryah digambarkan memiliki paras cantik. Karena itu, Rasulullah menitipkannya di rumah Haritsah bin En-Umen yang terletak di sebelah masjid. Dari Maryah, Rasulullah dikaruniai anak bernama Ibrahim dengan harapan mendapatkan berkah dari bapak para nabi, yaitu Ibrahim alaihi salam. Kaum muslim ketika itu menyambut gembira kelahiran Ibrahim. Kecemburuan istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lainnya bertambah ketika Maryah dikaruniai anak. Pasalnya, setelah beberapa tahun menikah dengan Rasulullah, istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain tidak kunjung diberikan anak. Pernah suatu ketika Aisyah mengungkapkan kecemburuannya langsung kepada Maryah. Aku tidak pernah cemburu kepada wanita kecuali kepada Maryah karena dia berparas cantik dan Rasulullah sangat tertarik kepadanya. Ketika pertama kali datang, Rasulullah menitipkannya di rumah Haritsah bin En-Umen Al-Ansyuri, lalu dia menjadi tetangga kami. Akan tetapi, beliau seringkali di sana siang dan malam. Aku merasa sedih. Oleh karena itu, Rasulullah memindahkannya ke kamar atas, tetapi beliau tetap mendatangi tempat itu. Sungguh itu lebih menyakitkan bagi kami, kata Aisyah. Dalam riwayat lainnya disebutkan tentang kecemburuan Aisyah atas dikaruniakannya Maryah seorang anak. Aisyah berkata, Allah memberinya anak, sementara kami tidak dikaruniai anak seorang pun.
Maryah kemudian wafat 5 tahun setelah wafatnya Rasulullah, tepatnya pada tahun 46 Hijriah. Ketika itu masuk pada pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Jenazahnya disolatkan langsung oleh Umar dan dimakamkan di Baqi. Itulah tadi kisah Maryah Al-Qibtiyah. Semoga dapat menambah ilmu serta iman kita. Amin. Allahu a'lam bisawaf. Assalamualaikum.